Oke, teman-teman, kembali lagi bersama saya Mulyadi. Hari ini ada servisan TV Cina Slim merek Mitochiba. Kita coba dulu TV-nya. Oke, garis vertikal, horizontal, tapi ini kerusakannya di bagian vertikal ya, entah itu IC atau ada lainnya. Kita coba dulu bongkar TV-nya. Cek tegangan vertikal. Oke. 35 volt dan vertikal outputnya di bagian soket defleksi U. Oke, tidak ada. Oke. Ini dioda. Ada. Vertical out. Ini dia. Oke. Tidak ada tegangan. Jadi kita ganti IC-nya dulu. Oke. Nih, kita ganti saja dulu. Oke, alhamdulillah. Oke, kita cek bagian out. Oke, 13 tegangan, 13 volt.
Oke, layar sudah terbuka. Jadi kerusakannya IC vertikal ini. IC vertikalnya rusak. Oke, teman-teman, cukup sampai di sini video kali ini. Jangan lupa like and subscribe agar channel ini lebih berkembang, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.